Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu kami kehilangan sosok yang kami anggap berhasil membangun daerah. Ya, beliau berjuang lagi. Yang kedua, ternyata beliau kena COVID, ya, dan dirawat di beberapa rumah sakit. Terakhir dirujuk ke Wahidin, ya. Dan kondisi beliau memang banyak komorbid, ya, komplikasi, dan sesuai dengan penyampaian rumah sakit bahwa beliau sudah negatif, ya, sudah negatif. Ya, namun memang karena kondisi penyakitnya sehingga beliau sangat sulit untuk tertolong. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa duka yang dalam, ucapan bela sungkawa kepada seluruh masyarakat Luwu Timur dan seluruh keluarga. Semoga diberi ketabahan dan keikhlasan, dan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga husnul khotimah. Bapak ini Bupati Luwu Utara, Pak Budi, ya? Luwu Timur. Luwu Timur. Pak, ada pesan atau kapan terakhir bertemu, Pak? Atau ada pesan beliau ke Anda, Pak? Terakhir sebelum cuti, ya, sebelum cuti.